proses riset Bunda Frit. Kita masuk ke sistem, kita pin coding. Sedang proses, lumayan lama. Kita pakai tingkar. Ini terbaca Bunda Acura Frit 2015. Pilih Japan. Lanjut. Terima kasih. Sistem sedang bekerja. Nah, sini terbaca Bunda Frit nomor PIN, nomor rangka. Sekian 2015. Kita lanjut, oke. Kita pilih head report. Head report. Kita pilih oke. Ini lumayan lama, kita jeda. Ini sudah terbaca di sini, diagnostik trouble code, keterangannya normal 8, ini ada BCMI, AT, ABS, SRS, IPS, BCM, air conditioning system. Oke, kita clear kode. Kita bikin laporan dulu lah. Bikin laporan. Nah, kita simpan dulu. Proses sekiannya juga lama, kurang lebih sekitar 6 menit. Hanya kita jeda tadi. Laporannya kita kesulitan karena wifi kita lagi jelek. Kita clear data aja. Kita pilih yes, clear. Nah, sudah terbaca sistem normal semua 8. Oke. Untuk di Honda Frit ini bisa dilakukan apa ya? Sistem BCM-nya ini kita bisa cek lampu, cek wiper, cek pintu, cek keyless, macam-macam fiturnya banyak. AC ini bisa dikontrol dengan ini tanpa kita memutar apa namanya. Ini kesulitan, kita nggak bisa. BCM, BCM, coba kita tes BCM. Kita masuk ke body control module BCM. Nah, di sini ada unit informasi gauge, lighting, door lock, keyless, wiper. Coba kita cek ke wiper. Actuation test. Where washer motor. Ini juga kita tes di wiper depan yang low. Nah, itu nyala. Itu nyala low. Kita matikan. Kita tes yang high common. Nanti akan dia jalan sendiri. Kita
kita pencet executing. Nah, dia jalan. Ini yang hey. Kita stop. Oke. Okay. Ini untuk di motor wiper kita bisa. Untuk di airnya ya, di washernya ini kita pencet washer common. Washer common. Oke. Okay. Okay. Nah, airnya nyala. Kita stop. Nah, kita bisa tanpa pencet-pencet tombol, bisa dari scan ini. Oke, yang belakang juga sama, kita bisa cek juga ke belakang. Yang belakang juga sama, bisa. Ini ada tulisannya rear wiper motor. Motor kita cek yang belakang, kita pencet executing, apa yang terjadi? Nah, dia jalan. Nah, kita action stop. Oke, kita airnya ya, washer wipernya ya, yang belakang ya. Kita executing. Oke, nah tuh airnya jalan sendiri, airnya jalan sendiri. Kita stop. Di Honda ini agak lumayan ribet. Oke, security, keyless, door lock, lighting. Coba kita lighting. Pilih lighting. Lighting kita pilih Aqualtest. Nah, di sini bisa kita pilih interior lighting. Kita tuh iya apa nih, not support, sorry, ini left turn corner berarti kiri, yang kiri sel yang kiri ya, kita coba yang kiri, kita lanjut executing. Yang R rear fog light, kita executing, kita oke. Sorry, salah ini. Ini R, kita executing. Nah, dia nyala. Kita on. Oke, kita pencet S R blaster. Kita coba cek executing. Nah, ini dua-duanya nyala tanpa kita menyentuh ya, tanpa kita menyentuh. Kita stop exit, dia akan mati. Oke. Untuk pengetesan lampu besar, nah kita bisa pencet headlight beep common. Oke, kita pencet executing. Nah, lampu nyala, kita matikan. Oke. Nah, ini untuk lampu kota. Keterangannya parking light common. Kita pencet. Kita executing. Exit, dan dia akan mati. Exit, nah mati. Oke. Okay. Parking light common. Dimmer running. Apa ini? Nah, kita coba. Exploding. Oke, okay, not support. Sorry. Oke, okay lah, untuk di si Honda ini memang agak spesial ya, untuk pengetesan sistem BCM-nya ini. Apabila kesulitan harus dengan
scan yang seperti ini. Yang scan seperti ini karena sistemnya sudah elektrik full. Jadi riset-risetnya harus pakai scan ya. Enggak bisa secara manual. Kita coba ke Gauge. Kita masuk ke Gauge ini. Coba kita aktual test. Nah, kita masuk aktual test nih. Nah, ini sistem elektrikalnya di odometernya ini bekerja semua. Nah, seperti itu. Untuk pengecekan sistem-sistem ini bahwa ini oli, safety belt, baterai, indikator air, indikator ABS, indikator PRND-nya semua berjalan dengan normal. Oke, kita pencet oke. Kita pencet oke, dia akan mati, berhenti. Stop. Nah, si Honda ini seperti ini. AC juga sama, kita bisa dari sini. Jadi semua sistem bisa dilakukan dengan cara scan. Terima kasih.